Ini lagi mau pasang popok si Ciwa. Tuh, Ciwa. Ganti popok. Ini anjing toy poodle. Udah lengket banget sama kita. Hari ini tanggal berapa ya? Aku lupa, hari Minggu lah. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Maaf, maaf, hari Sabtu. Tanggal lalu. Tanggal 23 ya. Jam berapa ini sekarang? Jam 1 lewat dikit lah. Mau jalan-jalan ke tukang laundry doang sih. Sekalian nih Ciwa mau diganti popok deh. Kalau diganti popok udah tahu tuh datang. Haji mana Haji? Haji kamu nggak ganti? Tuh ganti popok kayak gini. Tuh. Ganti popok. Udah kotor tuh popoknya. Pantesan tadi udah basah banget. Nah ini ganti popoknya kayak gini ya. Lalu dibuang. Tuh. Popok yang baru. Ini dulu tisu basah dibersihin dulu. Tuh, nih, si Ciwanya udah tahu kalau diganti popoknya. Nah, ini ada dua popoknya, itu dicuci berarti ya. Ini yang baru. Ini sudah basah. Tuh, kayak gitu. Jadi kalian tahu nih teman-teman kalau mau pasang popok. Itu popoknya popok manusia kan? Beli aja lah yang murah-murah buat anjing. Katanya sih sekitar 5 menit pasangnya. Nah, tuh lihat cara pasangnya. Bersihin dulu, Ciwanya dibersihin dulu. Nah, tuh perutnya dibersihin. Ini anjing manja banget sama kita nih. Maunya nempel aja di badan kita. Nah, tuh tisu terus, ditisuin. Karena dia udah tahu sih. Tuh. Udah terbiasa. Iya kan? Tuh, pasang. Nah kayak gitu. Itu beli di popoknya di mana ya jualnya? Yang merah-merah. Tokopedia ya? Iya. Tokopedia ada katanya. Nah ini ukuran anjingnya ukuran toy poodle yang kecil. S. S ya? S. Mungkin yang gede ada juga kali ya? Ada. Katanya yang gede ada juga. Ya, nanti teman-teman bisa cek lah. Yang penting dia bisa pup di situ. Tapi kalau pipis enggak. Pipis di popok. Gitu aja sih. Kalau udah saatnya basah. Ya diganti popoknya yang merah-merah ininya. Dicuci aja jadi bisa. Udah selesai deh. Udah tahu dia ada main pergi itu Ciwa. Mana Ciwa? Aci. Aci sini Aci gantian. Aci. Come here. Kamu udah. Kamu udah. Aci sini. Aci. Aci minggir Ciwa. Gantian. Sekarang si Tante Aci. Kalau ini Pomeranian. Nah, basah juga sih kayaknya. Coba balik dulu. Tuh udah banyak juga. Bersihin. Perutnya dibersihin pakai tisu basah aja teman-teman. Kayak gini ya, bersihin pantatnya, lubang duburnya, bersihin semua. Ini anjing sudah udah terbiasa jadi udah tahu caranya pasangin popok ya. Ini tutorial pemasangan popok, nanti kita kasih judul. Emang ada ini aku belum datang atau gimana sih? Ini lagi bete banget, aku harus makan ya. Oke, di setting, pasang. Kayak gitu cara masangnya. Aci jauh-jauh ntar mau dipasang sini Aci. Aci. Aci sini, jangan jauh-jauh. Bukan Ciwa yang datang, Aci sini.
tuh kayak gitu. Ekornya keluar. Kalau Chihuahua kan ekornya pendek ya, toy poodle ya. Tuh si Chihuahua. Udah deh. Nah, nanti udah bisa. Ukurannya sama S ya. Sama-sama S nih. Udah kenceng kan popoknya? Udah deh. Itu si Hachi Pomeranian ya. Ini toy poodle tante Chihuahua. Oke, Hachi. Udah kan? Udah sampahnya. Yang itu dicuci lagi tuh, yang ini bisa dicuci kan? Oke deh, demikian. Ya paling dibutuhin tisu, tisu basah, popok sama kain popok yang merah itu tuh. Oke, deh. Bye.